Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini baru saja kita melengkapi ini guys ya. Apa ya tadi namanya bentar-bentar. Nah, ini guys. Aku baru aja dapat Wave Strike Pill karena ini sudah hari ke-10 buat kita yang enggak telat ikutin event ini guys. Nah, jadi ini nih Wave Strike Pill nih yang dari kita main event insiden untuk dapetin Evo dari drone guys. Nah ini yang grand drone sekarang yang udah dapat ya guys ya, kalau kalian nggak telat. Nah ini nama eventnya War of the Drones. Jadi aku mau kasih tunjukin ke kalian buat yang telat mungkin ya, yang penasaran gimana dia kalau di Evoin dari pet yang biasa. Kita lihat aja guys. Kita panggil aja dulu petnya. Nah ini dia guys, ini masih belum di Evoin guys, masih belum grand, dia masih apa ya guys, yang nggak ada skillnya juga guys, ini dia guys. Nah dia nggak ada skillnya, dia cuma auto attack aja. Kalau kalian mainin levelnya juga maksimal masih 15, talentnya juga belum ada pasifnya, dia cuma attribute conversion rate 1% ya guys ya, mungkin setara sama companion mungkin ya. Skill slotnya juga yang kebuka cuma 3. Jadi nih kita akan coba evoin karena tadi udah dapat pillnya. Evoinnya di sini mungkin ya guys ya, kita coba ya. Oh nggak bisa guys. Tadi tulisannya apa ya, kita baca dulu. To evolve a drone, cloud drone into a roaming drone, find spirit which trahan and spend evolve pill. Oh. Mungkin di Rhino Trap ya kalau di East guys. Nah ini deh guys, kita coba kita evoin di sini ya, bisa apa enggak? Kita panggil dulu. Kayaknya bisa ya guys ya, kita evoin. Cangming Zhendang. 扬涛起雷，青云万层，万化游心。Wih, keren guys. Cilangkun guys namanya guys. Aduh aduh dev, kenapa sih masih bahasa Cina nggak dirubah gitu loh. Cilangkun guys namanya guys. Pet keren kayak gini bentuknya, namanya Cilangkun anjir. Wah wow, bisa terbang ya. Terbangnya tuh kayak apa ya, kayak pinapap, tapi dia lambat guys. Mungkin karena dia ikan ya. Mungkin nanti nobelnya lebih kenceng guys. Wih keren guys, ikan tapi bisa terbang. Ini itu loh guys, kalian mungkin ya pernah keliling ketemu legend yang level 60 mungkin ya atau berapa. Dia tuh naik ikan ini guys, ikan terbang ini. Wih, dari looknya sih keren ya. Ini paus, paus apa ya, paus bongkok ya guys ya, paus bungkuk. Terbangnya lambat lah, nggak enak buat traveling, tapi ya dari bentuknya sih keren guys, bisa terbang. Jadi dia bisa battle di air, di darat, sama di udara. Buat kalian yang belum build pet air ya, mending build pet evo sekalian ya. Wih, ini ada orang lain juga guys. Kita lihat gimana pet ini. Ini dia guys, ada 3 skillnya sekarang guys. Skill udara, darat, sama air. Kita lihat dulu levelnya maksimal 60. Terus kemudian atributnya 60 rata. Talentnya Deep Sea Fish. Ini, oh belum ada guys, dia masih belum dapat pasif guys. Kemudian essence-nya juga nggak ada guys. Jadi dia nggak tahu ya, mungkin masih nunggu pas ketika dia udah jadi noble baru
nanti essence-nya keluar. Tapi kalau dari aku lihat di YouTube-nya apa ya, YouTube yang main di Fancy World itu, dia bisa sampai Illus, guys. Nggak cuma sampai Noble, jadi bisa di evolve-in sampai Illus. Ya, semoga nanti kalau Illus rilis di server kita di global, dia bisa dievolusiin ke Illus juga dengan gratis juga, guys. Siapa sih player yang nggak suka sama yang namanya gratisan, guys? Embel-embel event ya, apalagi gratisan. Nomor satu itu. Oke, kita cek skillnya. Skill groundnya ada 3, guys. Semuanya rank the mech. Yang pertama, condense water energy inside the body into balls that are then fire at the target dealing rank the mech. Jadi dia nih kayak skill 2 gitu ya, dia kumpulin mungkin energi air gitu guys ya, terus kasih damage ke musuh target ini, mungkin ngelock ya, kita nggak tahu juga. Terus yang kedua, dia summon underground water, itu mungkin dari bawah daratan. Yang ketiga, dia release the primal spirit. Ini yang itu guys, dia keluarin bayangannya, dia bayangannya itu nabrak ke depan, yang ada di video promosinya drone ini di official YouTube-nya Chimera Land atau di official Facebook-nya. Kemudian underwater skill-nya juga sama guys ya, sama ground-nya, sama yang udara tadi. Nah, air skill-nya sama semua guys ya, cuma dia bisa di 3 tempat. Mungkin bisa kita lihat dulu gimana sih. Mungkin bisa kita lihat dulu gimana reviewnya. Nah, ini dia guys, aku udah nemuin Grand Beast. Kita coba hit pakai catcher. Nah, dia kan nyerang ya pastinya ya. Tuh guys, ini mungkin tadi auto attack-nya mungkin ya. Dia nggak maju guys, dia diam di tempat ya. Wah, kayaknya dia masih ngebug guys. Ini lo Grand Beast-nya di sini. Oh, dia udah pindah ya. Wih, dia berputar guys. Itu nggak tahu ya skill yang keberapa. Auto attack-nya air guys. Bola air. Nah, ini skill-nya yang ketiga. Wih, jauh banget guys. Keren loh. Keren banget sih menurutku ini. Efek skill-nya. Gila, keren banget guys. Ngejar lagi. Wah, enak kayaknya dibuat battle dalam air. Buat kalian yang gak mau bikin pet yang menevo ya, karena kalau dia pasifnya bagus lumayan ya buat bloodline nantinya kalau udah noble. Kita cek aja gimana nanti, berapa atribut conversionnya. Wih, keren sih guys. Ini mungkin skill yang pertama tadi ya, condense water, yang dia agak berputar ke kanan. Kalau yang dia berputar ke bawah, berguling-guling, itu mungkin skill yang kedua. Tapi masih agak ngebug ya guys ya. Biasanya pet-pet itu ngejar loh guys, ngejar target mereka. Tapi ini nggak begitu. Kita dia ngikut, memang dia ngikut orangnya, tapi dia nggak berjalan ke arah musuhnya. Nah, ini dia, kita coba karena kita udah lawan Grand Beast. Sekarang kita coba gimana dia kalau terbang, kalau di dalam air guys, sorry ya guys ya. Wih, baru dia jadi beneran ikan guys. Oke, kita turun. Kita lihat bentar battle-nya di air gimana. Keren guys, dicaplok ya, digigit.
Oke okay guys, sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, share, dan subscribe ya. Dan komentar sebanyak-banyaknya. Oke okay guys, see you in the next video. Bye-bye.